Halo teman-teman, balik lagi dengan kami Jaya Kicau. Nah, kali ini Jaya Kicau berada di Pondok Kopi ya, Jalan Bintara, Jatinegara, Kampung Melayu ya. Untuk lokasi tepatnya kita nanti taruh di deskripsi. Untuk Jalan Rawadas, Jalan Gemilang. Nah, kali ini kita berada di pinggir jalan teman-teman, seperti ini. Untuk tempatnya nanti di lokasi seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi dengan kami Jaya Kicau yang akan selalu memberikan informasi yang lebih akurat. Nah, kali ini kita berada di Jalan Rawadas di Gang Gemilang teman-teman. Ini lokasinya di dalam banget. Untuk harganya kita belum tahu, nanti kita review satu persatu burung murahnya yang bisa lewat Tokopedia maupun aplikasi lain. Nah, ini sama omnya juga ya, ketemu ya, kirim ke Depok ya om. Depok bang, mantap nih. Nih, burungnya satu doang ya. Satu doang. Oh, iya, hati-hati bang. Oke bang, iya. Nah, itu dari omnya yang tadi mau kirim ke Depok. Nah, kali ini kita balik lagi ke Tete ya. Nanti kita coba tanya untuk cara kreditnya gimana, untuk lewat aplikasi mana saja. Maka dari itu, teman-teman jangan sampai di skip-skip ya. Karena video kami yang berikan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, para kicomania. Oke, teman-teman. Kita sudah masuk ke tempat kios yang di dalam ya. Ini kios perumahan. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Gimana Teh untuk kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Semoga lancar rezekinya maupun urusannya Teh. Oh ya Teh, buat teman-teman yang baru lihat konten kami. Yeah. Buat nama kios apa ini Teh? Babe Kicau Jakarta. Babe Kicau Jakarta ya? Yeah. Untuk lokasi tepatnya Teh? Di kita di BKT Rawadas, yeah. Gemilang, yeah. RT 9, RW 3, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, untuk tuker tambah ini Teh, untuk kios Teteh ini. Oh, ya, tuker tambah kita bisa nerima ya. Iya, asalkan kita saling sama-sama cocok aja. Oh, sama-sama cocok dan nambahnya juga sama-sama cocok ya. Iya. Nah, buat Teteh ini kirim-kirim gimana Teh? Amanah nggak nih? Amanah. Untuk lokasi mana saja? Lokasi kita ke seluruh Indonesia bisa. Wow, seluruh Indonesia ya, mantap. Nah, yang tadi kita kirim ke Depok ya? Iya. Ayo Teh. Untuk hari ini yang ready burung apa aja? Kita banyak banget sih, kita lagi kebanyakan murai ini. Murai ya? Murai. Murai. Sama masteran-masteran yang lain. Masteran-masteran yang lain. Nah, untuk teman-teman yang mau pantau nih, kira-kira jam berapa aja? Kita buka jam 8 sampai malam sih kita. Oh, ready terus ya? Juga bisa kalau misalnya udah janjian nih, kita ya? Bisa 24 jam kapan mantap aja. Mantap. On fire terus ya. Oh ya Teh. Buat cara pesannya nih Teh, yang teman-teman belum tahu untuk cara pesannya untuk kios ini, maksudnya lewat aplikasi apa gimana nih? Kita bisa melalui Shopee atau iya. Tokopedia. Oh begitu, ya. Untuk dua aplikasi ya. Hmm. Untuk cara pesannya untuk download aplikasinya ya. Download aplikasi. Atau bisa lanjut ke pantau ke sini ya Teh ya. Iya. Nah oke Teh, makasih Teh informasinya. Iya. Nah kali ini kita untuk review satu persatu teman-teman dari segi penampakan untuk burung murainya. Nanti kita review satu persatu ya, dari masternya maupun burung-burung lain. Ini lagi ditutupin biar pada nggak gerabakan atau faktornya pada hilang ya. Ya, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel Jaya Kicau. Jaya Kicau. Oke, okay. Makasih. Terima kasih. Ring peternak ya? Iya. Mantap. Ini ring peternak teman-teman seperti ini dari segi penampakan. Nanti kita kasih lihat untuk trotolannya ya, biar teman-teman tahu ya. Kualitas grade A mas. Kualitas grade A ya. Oh iya. Mantap. Bisa dibanding-banding nih bodinya. Bodinya bisa dibandingin ya. Ini juga super-super banget teman-teman. Paru. Dari segi penampakan ya. Parunya dari badan. Ini kaki hitam semua ya. Kaki hitam mas. Kaki hitam semua. Soalnya jarang juga teman-teman yang kaki hitam. Dari segi penampakan untuk trotolannya teman-teman seperti itu ya. Untuk harga besok kita kurang tahu ya. Mantep nih teman-teman. Ini kalau trotolan yang jadinya betina gimana nih? Bisa dibalikin nggak?
Itu kita garansi. Oh, garansi ya. Kita garansi 100%. Enggak main gambling-gamblingan ya. Enggak main gambling, jantannya jantan, betina ya betina. Mantap. Nah, seperti itu dari pemilik kios ya. Soalnya kami kalau tidak di apa namanya? Tidak langsung dari narasumber kurang terpercaya nih. Dari trackernya panjang-panjang, teman-teman. Cuman orang aja Mas yang ada kelamin gambling. Oh, begitu ya. Kalau burung ya enggak ada. Enggak ada ya. Kalau burung jantan ya. Kalau orang ada gambling. Kalau orang ada gamblingan ya. Mantap teman-teman nih. Trackernya 27 kali 15 ya. Untuk harganya diskon teman-teman, potong harga cukup 1.600.000 ya. Nanti kita lihat untuk trotolannya ini, mau ngelihat trotolan bener jantan atau tidak ya, biar teman-teman real tahu ya, jadi pembuktian. Ini lanjut teman-teman yang tadi ya, yang trotolannya. Nah, kali ini ada yang luar biasa nih, ini burung ekor lengkung, kaki ekor panjang, ekor lengkung ya, ekor lengkung. Ini untuk trekor berapa ini? 27 kali 15 ya. Ini udah terpantau ngeplong ya teman-teman. Untuk Jumat berkah ya, diskon semua burung-burung murah ya. Dari segi penampakan. Ini tinggal satu ya, Teh ya? Ini sama nyadana. Oh, ada ya, di depan ada. Oke, lanjut teman-teman yang tadi kita di kandang besi ya. Kali ini kita beralih untuk di kandang gantung seperti ini ya. Ini trotolan real jantan teman-teman seperti ini dari segi penampakan. Ini Jumat berkah teman-teman, untuk harganya dipotong jadi berapa nih? 1.700.000. 1.700.000 ya. Dari harga 1.800.000. Dari harga normal 1.800.000 kita potong harga ya. Bisa dilihat kualitasnya Mas. Bisa dilihat dari kualitasnya, dari segi penampakan juga kelihatan ya dari sini ya. Ini trotolan real jantan teman-teman. Nggak pakai gamblingan langsung ya. Bodi kayak jalak. Ini bodi jalak ya. Gede banget ya. Mantap. Ini udah pada ngeplong ya, Teh ya? Udah. Untuk trackernya sama kayak tadi. Trackor 28 kali 15. Trackernya ini yang tra 28 kali 16. Oh, 28 kali 15 ya. 16. Oh, 16. Ya. Untuk jantan 28 ya. Jantan 28, betinanya 16. Betina 16 ya. Bisa dilihat tuh body. Tronton ya. Tronton banget tuh. Mantap teman-teman, ini pada udah pada ngeplong. Stoknya kita nggak banyak ya Mas, untuk yang 28-16 ya. Oh, stoknya nggak banyak. Nggak banyak. Ada berapa ekor Mas? Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 doang. Oh, 4 doang ya. Ini harga penghabisan apa gimana nih? Tinggal 4. Pokoknya kita harga jor-joran aja lah. Oh, harga jor-joran ya. Bisa dibanding-banding di luar harganya. Nanti kita lihat dari trotolannya Mas ya, biar teman-teman tahu. Siap, ini benar-benar real trotol atau bukan ya. Nanti kita tangkap, kita pegang aja. Iya, mantap. Soalnya kita mainnya real-real doang ya. Iya. Nggak mau tipu-tipu ya. Takutnya teman-teman pada kecewa gitu. Jadi kita lihat dari segi penampakan. Ini sama ya harganya ya? Sama. Sama. Untuk trackernya sama? 28 kali 15 ya. Untuk jantannya. Untuk jantannya 28 dan untuk betina 16 seperti itu teman-teman. Ini burung udah pada ngeplong. Ini dari segi penampakan untuk kebersihannya seperti ini teman-teman, untuk di kios Babe Kicau Jakarta. Jadi kebersihan kita diutamakan seperti itu ya. Ini kita unboxing teman-teman. Mau lihat dari segi penampakan murai trotolannya seperti itu ya. Nah teman-teman, yang tadi kita lihat dari penampakan burung murai trotolannya. Nah kali ini kita mau unboxing ya dari trotolannya teman-teman. Nah seperti ini unboxing dari trotolannya. Ini real jantan tulen tanpa ada settingan teman-teman, seperti ini ya. Ini kelihatan ya, hitam pekat ya. Ini jantan bukan pilokan ya. Buat teman-teman gak usah ragu ya, langsung order, bisa calling-calling ke nomor ya. Kita taruh di deskripsi dan di layar kaca seperti itu ya. Ekor itu Mas. Nah, ini ekornya ekor panjang juga ya. Mantap, mulus ini banget. Mau ke pastol nih. Ini mau ke pastol ya? Iya. Mantap. Mulus. Mulus ya, teman-teman. Mulus. Lari. Mulus banget. Ini pada ngeplong semua ya. Oh, udah pada ngeplong ini. Nah, ini yang double ring
kita maksudnya kita patenkan atau kita beritahu yang double ring seperti ini dapat sertifikat Mas ya? Dapat. Kalau yang satu ring enggak ya? Enggak. Ini bisa dicek nih yang terah 28 ini nomor ringnya. Nomor ringnya ya, yang 28. Buat teman-teman nanti enggak usah khawatir. Iya. Kita langsung kirim. Ini nomor ring berapa ini? 25 36 89. Yang iya, satu, iya, nah yang satunya, yang satunya lagi. Ya? 253693. Jadi buat teman-teman bisa dicatat ya atau di screenshot untuk yang ring yang mana aja ya teman-teman, seperti itu. Untuk cara ordernya sekarang lebih mudah teman-teman, tinggal diklik di deskripsi, bisa lanjut calling-calling ke nomor WA seperti itu ya. Ini burung real semua ya, tanpa settingan, no gambling ya teman-teman. Nggak ada gambling. Jantan, sekarang jantan, itu nggak zamannya gamblingan. Nggak zaman gamblingan mas. Mantap. Kudis tapi ya masing-masing ya. Aja lah. Masing-masing ya? Iya. Kalau kita jual ya jantan, betina ya betina. Kepercayaan nomor satu ya mas ya? Mantap. Oke lanjut teman-teman. Yang tadi kita bahas untuk burung trotolannya juga di sini di kandang gantung ya. Untuk warna kandang merah ya. Seperti ini. Ini trotolan prestasian ya. Ini untuk double ring teman-teman seperti ini. Ini burung sehat banget dan terjaga dalam kebersihan. Untuk di kios tete ini kebersihan kita utamakan, jadi biar burung-burung gak pada sakit seperti itu ya. Oh iya teh, untuk murai trotolan prestasian ini berapa nih? Ini kita harganya 2 juta. Cuma oh 2 juta. Kita lagi di promo ini Jumat Berkat, jadi 1.700.000 aja. Jumat Berkat cukup? 1.700.000. 1.700.000 ya? Iya. Mantap. Jumat Berkat teman-teman. Harga normalnya berapa nih tadi? 2 juta. Oh 2 juta ya? Iya. Wah, potongannya banyak banget teh. Ya, lumayan. Enggak rugi ya teh? Enggak, apa-apa juga. Soalnya aku sehari Jumat ya, teman-teman. Ini yang ini sama teh, yang di kandang warna oranye ya? Iya. Sama. Sama. Oh, sama harganya ya? Sama. Ini real trotolan jantan tulen, teman-teman, seperti ini ya. Tra prestasi. Tra prestasian ya, teman-teman. Ini burung udah pada ngeplong semua ya? Udah. Nah, untuk traekornya sama ya ini ya, yang tadi ya? Iya, sama. Ini ring satu doang ya. Nah seperti ini ring satu doang. Yang tadi double ring teman-teman. Ini burung udah pada ngomplong semua ya. Untuk teman-teman yang berminat bisa lanjut calling-calling ke nomor WA seperti itu ya. Ini burungnya aktif banget jadi nggak mau diem ya. Nah ini yang ternakan APBN kali apa nih BNR ya? APBN ternak. Oh, APBN ternak ya. Ini harganya teman-teman, kita kasih lihat biar teman-teman tahu ya. Ini harga normal itu 1.700.000 seperti ini ya. Kita Jumat Berkah dipotong 100.000 ya, jadi ya. 16 ya. Iya. Atau 1.600.000 saja. Untuk Jumat Berkah, teman-teman. Nah, buat cara pesannya itu gampang, teman-teman. Tinggal cek di deskripsi untuk nomor WA maupun lokasinya ada di deskripsi ya. Dan nomor juga pasti kita taruh di layar kaca pojok sebelah kanan seperti itu ya. Biar teman-teman nggak bingung atau nggak cari-cari ke deskripsi, lebih singkatnya di layar kaca kita taruh ya. Nah ini dari segi penampakan untuk yang 1.500.000 kita potong harga ya teman-teman jadi 14. 1.400.000 saja ya. Nah ini dari ekornya juga kelihatan panjang teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini dari segi harga normal seperti ini. Oke lanjut teh. Yang tadi kita bahas untuk burung trotolannya ya. Iya. Kali ini kita beralih untuk burung yang prestasian gacoran teman-teman seperti ini ya. Dari segi penampakan burung aktif banget ya. Sehat banget. Dari segi penampakan untuk kebersihannya. Oh ya teh, ini ikutnya burung apa nih? Ini balak lapan. Balak lapan ya? Iya. Pastol ya? Iya. Double ring? Iya. Ini dapat sertifikat nggak nih? Nggak ada ini. Nggak ada ya? Nggak ada. Kaki hitam itu. Oh kaki hitam ya? Kaki hitam. Mantep. Burung gacor mas, garansi gacor. Gacor door ya? Iya. Garansi gacor door. Ini balak lapan teman-teman seperti ini ya. Balak lapan kelihatan dari ekor putihnya. Tuh. Itu ya kan? Ekor panjang. Ekor panjang ya? Itu kelihatan dari putihnya ya untuk balak lapannya ekor panjang teman-teman. Kalau ya, balak 6 kita bisa dilihat dari ekor putih ya. Atau balak 8 kelihatan ya, dari
ekor putihnya. Hitungnya itu dari ekor putih. Nah, untuk yang gacoran seperti ini berapa teh? Ini 3 juta. Oh, 3 juta ya? Gacor. Full set apa gimana? Ini burja. Oh, burja. Materinya teh. Cukup 3 juta saja ya. Ini burung kepantau ya, bunyi teman-teman. Jadi real-real aja ya kita mainnya. Cukup 3 juta saja. Ini sian luber juga kayaknya ya. Mewah ya teh. Ekor kurang lebih 19 up mas. Oh, ekornya ada 19 ya? Iya. Lagi up lagi ya? Soalnya masih pastol ya? Nah, ini dari segi penampakan untuk burung yang harga 3 juta, ini terpantau bunyi ya, dor, teman-teman. Udah gacor dor. Harian tetap bunyi, teman-teman. Tinggal cari hoki aja kalau dimainkan di lapangan ya. Soalnya jarang-jarang burung itu bisa bunyi ya kalau di video. Kita main real-real aja ya. Cukup 3 juta saja. Ekor panjang, teman-teman. Ini balak 8 ya. Buat teman-teman yang berminat bisa lanjut di screenshot, dikirimkan ke nomor WA yang kita taruh di deskripsi maupun di layar kaca ya. Nah, ini 3 juta nggak kemurahan teh, burungnya gacor. Promo Jumat Berkah. Oh, promo ya, yeah. Jumat Berkah, teman-teman. Balak 8 gacor ekor panjang. Balak 8 gacor ekor panjang ya, mantap. Ini jarang-jarang ya teh ya, kita video kayak gini mau bunyi ya. Karena terlalu gacor ya. Lihat dan didengar. Ini jarang-jarang loh di video burung mau bunyi loh. Tanpa di track burung bunyi, teman-teman, seperti itu ya. Oke teh, kita lanjut teh untuk burung gacor dor ya, seperti ini ya. Sir. Ini usia berapa ini? Usia kurang lebih 2 kali mabung ini. Oh, 2 kali mabung ya. Ini gacor dor, teman-teman. Kita langsung bahas ya. Biar tuntas. Ini prestasian ya. Siap gantang. Siap gantang ya, atau ya, siap jalan di lapang, seperti itu ya. Ini ekor panjangnya berapa ini? Itu kurang lebih ya sekitar 18. Kurang lebih 18. 18 ya? Iya. 18 cm, teman-teman, seperti itu ya. Ini panjang banget. Ini minus apa nih teh? Ini minus di jari. Jari doang satu, ya? Iya, satu. Jari bawahan doang. Lahir itu. Bawaan lahir. Bawaan lahir. Oh, bawaan lahir ya. Tapi semua normal ya. Normal. Burung gacor dor, teman-teman. Kita lagi turunin ya. Takut burung, takut burung. Takut burung. Kenapa? Nah, ini kelihatan teman-teman yang burung gacoran seperti ini ya. Panjang, lengkung, tapi hitam. Nah, untuk harga berapa ini teh?
Harganya kita lagi promo juga nih. Oh, promo juga ya? 3.500.000 aja. 3.500.000 ya? Ini full set apa enggak? Sesuai kan tadi. Oh, burja ya? Iya. Burung aja ya? Udah bertotal tuh. Ini minus cuman jari ya, teman-teman. Jari satu doang. Jari satu ya, dari orok ya atau dari bayi ya. Burung gacor dor, teman-teman. Suara juga kenceng ya. Volume juga fighter banget. Oke, ya. Ini harga 3.500.000 nggak kemurahan teh. Promo Jumat berkah. Promo Jumat berkah ya, mantap. Ini gacor dor teman-teman. Kalau buat teman masih penasaran bisa pantau sendiri ya. Oke teh, kita lanjut untuk burung yang prestasian lagi ya teh. Iya. Nah, untuk usia ini teh, burung ini teh, berapa usia, nih? Kurang lebih 2 kali mabung. Oh, 2 kali mabung ya? Iya. Mantap. Untuk burung mulus banget ya kayaknya. Mulus banget. Nah, untuk burung mulus seperti ini untuk harian gimana ini teh? Gacor dor. Gacor dor ya? Iya. Mantap. Ini dari ekornya panjang berapa ini teh? Panjangnya kurang lebih 21 lebih. Oh, 21 lebih ya. 21 cm ya. Iya. Mantap. Ini pakai ring ya, ring peternak. Untuk harian gacor dor, teman-teman. Ini kadang-kadang burung yang kita pantau, yang kita video itu jarang-jarang yang ada bunyi. Yang penting hariannya tetap bunyi ya. Iya. Di track juga kita mau ini, teman-teman. Burung. Oh ya, untuk harga ini berapa ini, Teh? Ini harganya 5 juta. 5 juta saja ya. Iya. Mantap. Ini burja apa gimana? Burja. Oh, burung aja ya. Iya. Mantap, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa lanjut di screenshot, bisa kirim ke nomor WA. Dan untuk bertanya untuk kondisi burung minus atau mulusnya seperti itu hal wajar saja ya. Mantap ya, burungnya mulus banget teman-teman. Ini ekor juga panjang, 21 cm. Oke teh, kita mau lihat yang di dalam ya teh ya. Yeah. Ada burung apa nih teh? Ada pasangan. Oh, pasangan ya, burung murai pasangan teman-teman seperti ini ya. Kita mau lihat burung pasangannya. Ini resmi pasangan apa gimana teh? Resmi. Pasangan resmi ya? Iya. Yeah. Ini udah mapan semua ya? Udah siap branding ya? Iya. Yeah. Ini usianya gimana nih? Usianya udah 2 tahun sih. Oh, 2 tahun ya, siap branding banget teman-teman. Ini udah pernah produksi 2 kali. Oh, udah pernah produksi 2 kali ya. Iya. Mantap teman-teman. Nah, untuk pasangan kayak gini berapa nih? Teh. 5 juta. 5 juta ya? Iya. 5 juta saja, teman-teman, seperti itu ya. Untuk harganya cukup 5 juta saja. Ini kalau ambil betinanya doang gimana? Bisa. Bisa cuman ya? Tapi udah pasangan sih mas. Oh, udah pasangan ya. Jantan. Oh begitu ya. Udah ini pasangan teman-teman. Panjangnya P19. Mau panjang ekor ya? Iya. 19 cm ya untuk jantannya. 18 apa hampir mas. Oh, 18 ya hampir 19 ya. Mantep. Nah untuk yang betina, panjang betina ekor berapa? 12,5 ini. 12 ya. Untuk cuma prestasi nih indukan. Hitung aja 12 ya. Iya. Biar gampang teman-teman. Untuk harganya cukup 5 juta saja. Cuman indukannya terahan. Oh, indukannya terahan. Mantap teman-teman. Dari segi penampakan
Ini yang buat teman-teman yang mencari burung buat brandingan ya atau buat ternakan. Ini di sini juga menyediakan ya. Ini satu pasang doang apa gimana teh? Oh satu. Oh satu pasang doang ya. Semua ada yang pesan, semua ini sold out. Ada lagi ya. Bisa yang diusahakan di ya. Yang terah blorok juga kita ada. Oh, terah blorok juga ada. Tergantung orderan aja, Mas. Oh, begitu ya. Tergantung orderan aja. Seperti itu, teman-teman. Ini bisa di screenshot ya. Nah, seperti ini ya. Ini sengaja dipisah kan banyak burung di sini takut galak. Ini betinanya begitu. Yang galak. Oh, betinanya yang galak ya, malahan ya. Kalau udah ini udah pernah produksi ini, udah pernah. Oh, berarti real ini sah ya. Iya. Resmi ya, burung resmi ini untuk satu pasang. Udah pernah produksi, teman-teman, seperti ini ya. Oke teh, kita lanjut yang tadi di dalam ya. Ada burung satu pasang ya atau siap breeding. Kita beralih untuk yang di luar ya. Ada burung apa nih teh? Kenari riwikan jantan, teman-teman, seperti ini ya. Dari kenari riwikan jantan. Ini jantan semua ya? Biar teman-teman yang tahu aja. Untuk jantan dan betina kita nanti kita kasih lihat bisa nggak teh? Bisa ya, tangkap satu ya buat ya, contohnya. Nah untuk kenari riwikan jantan ini lover ya, body super ya. Ini udah pedang riwik teman-teman. Ini ikutnya warna cerah ya. Ini berapa ini? 150.000 saja ya. Ini body juga super-super. Mulus-mulus teman-teman. Nanti ada portal sebelah kanan. Ini loper body super teman-teman. Ya, sebelah kanannya portal masuk. Ini bebas pilih ya untuk 150.000 saja ya. Iya. Dekat kok, enggak jauh. Ini burung ada berapa ini stoknya nih? Ada 5 ya. Oh 6 ya. 6 ekor ya. 7 sama ini. 7 ada ini. Oh ada 7 ya yang di bawah ya. Oh yang di atas ada. Nah, ini cukup 150.000 kenari lover body super ya, garansi jantan riwikan ya. Ini bebas pilih teman-teman seperti itu ya. Nah, ini dari segi penampakan burung mulus-mulus banget teman-teman. Ini burungnya mulus teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen miara atau pengen lanjut calling-calling ke nomor WA ya. Ini burung mulus-mulus banget. Oke teh, kita lanjut teh. Ini ada burung apa nih teh? Ada konin ijoan paruh oren. Konin ijoan paruh oren ya? Iya. Mantap teman-teman. Ini burung gimana nih? Udah bunyi apa belum? Udah ngeplong, udah bunyi. Udah bunyi ya? Hmm. Buat burung-burung masteran seperti murai maupun cak ijo dan kacer ya? Iya. Ini buat masteran teman-teman. Ini kalau burung ini berapa nih teh? Ini 50.000 aja. Oh 50.000 ya? Burung udah terpantau bunyi, teman-teman, seperti ini ya. Ini bukan burung bahan, teman-teman. Ini nominus ya. Iya. Untuk menumpakannya sama, teman-teman, ya. Seperti burung-burung lain. Pemakan madu dan pemakan ini ya. Rujak nektar. Rujak ya ini ya? Iya. Gak ada rujak ulek ya di sini ya? Gak ada. Nah, ini dari segi penampakan, teman-teman. Buat teman-teman, ini tinggal satu doang ya. Iya. Tinggal di screenshot. Oke teh, kita lanjut. Tadi ada burung konin ijoan ya, untuk paruh merah ya. Nah kali ini kita bahas untuk burung murai airnya ya teh. Iya. Ini murai air tinggal berapa teh? Ini tinggal satu. Ini rawatan. Rawatan ya, rawatan. Tinggal satu ya. Ini burung udah harian ya bunyi ya. Iya. Untuk aviary maupun buat masteran juga ini konslet banget. Termasuk burung masteran handal ya. Iya. Nah untuk murai air berapa ini teh? Ini 300.000 aja. 300.000 saja ya, mantep. Ini burja apa gimana? Burja. Oh burung aja ya. Burung minus nggak nih? Enggak. No minus ya? Minus. Mantap. Buat teman-teman yang berminat bisa lanjut di screenshot ya dari segi penampakan seperti ini. Rapi, rapi sudah. Oke, kita lanjut untuk burung-burung masteran ya. Iya. Nah, kali ini kita bahas untuk burung katemnya ya, atau kapas tembak Sumatera ya, teh? Iya. Ini kira-kira kondisi burung teh, mulus atau tidak nih? Ini mulus banget. Mulus banget ya, mantep. Untuk harian gimana nih teh? Ini gacor. Gacor dor ya. Gacor dor. Nah, ini untuk usia, udah tua ya teh ya? Udah tua teh, udah kelihatan dari kakinya ya. Ini untuk usia udah tua, teman-teman. Untuk harian juga gacor dor ya. Buat teman-teman yang mencari burung gacor dor atau burung masteran, di sini kita selalu menyediakan ya. Nah, ini untuk rawatannya sangat
antik juga nih teman-teman, untuk melupakannya seperti burung-burung lain ya, pemakan buah dan pemakan pur seperti itu ya. Iya. Oh ya Teh, ini harganya berapa ini kapas tembak Sumatera? Ini 600.000. 600.000 saja ya? Iya. Ini untuk burja apa gimana nih? Burja. Oh burung aja ya, mantap. Ini tinggal satu apa gimana? Iya tinggal satu. Tinggal satu ya. Ini burung rawatan seperti ini ya teman-teman, anteng banget ya. Oke teman-teman, ini unboxing untuk buat burung murai trotolannya, jantan tulen ya, real jantan tulen. Tuh, tanpa ada settingan ya. Ini dengan nota berapa nih, Om? Ini. Iya. 1.600.000. 1.600.000 ya. Iya. Harga Jumat Berkah ya. Tuh, kaki hitam. Kaki hitam ya. Mantap. Ini mata. Ini double ring ya. Mata aman ya. Paru aman, teman-teman. Seperti itu ya. No minus. Kita mau kirim kemana ini? Kemana? Depok. Depok ya. Mantap. Burung mulus banget, teman-teman. Gemuk ya. Wah, enggak kelihatan tulang ya? Enggak dong. Tuh, ekor mantap. Lewer. Ekor panjang ya, lewer ya. Ini via Tokopedia, Mas. Via Tokopedia ya. Via Tokopedia nih abangnya nih yang nyemput nih. Nah, ini nih yang mau nganter nih. Ayo, Om, mau nganter kemana ini, Om? Nganter ke Depok, Bang. Ke Depok ya. Amanah ya, Om ya? Aman, Pak. Lancar terus ya. Oke, sehat selalu, Om. Ini unboxing teman-teman untuk burungnya, burung murai kita bungkus ya. Kita kirim mau ke Depok, teman-teman. Nah, ini double sertifikat. Dapat sertifikat ya, real. Dapat sertifikat. Mantap. Langsung aja kita bungkus ya, Mas. Bungkus ya. Ya siap, kelihatan teman. Ya, lagi nunggu ini, teman. Oke, teman-teman, itu ulasan dari kami ya untuk Jaya Kicau. Nah, buat teman-teman yang teman-teman, itu ulasan dari kami ya, Jaya Kicau. Untuk selalu mengungkap atau kupas tuntas seputar harga burung maupun di pasar maupun di luar pasar seperti itu. Dan dukung terus untuk channel kami Jaya Kicau yang akan selalu memberikan informasi yang lebih akurat. Tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, channel kami tak jadi apa-apa. Nah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.